yang gugur di antara mereka. Malam Sabtu, kita lihat saja besok malam. Masih bisa. Refleks yang sangat baik. Oh, ternyata secara turturan di Sabar. Baik, enggak kedik enggak. Ya, kita kembali ke lapangan. Poin untuk satu nol. Dua. Yeah.
berkaitan dengan harga BBM. BBM naik, tiket naik. Kita kembali ke lapangan. BBM saja Bapak Ibu tidak bisa menurunkan, apalagi tiket kami. Nomor punggung 11 Asal sudah kami informasikan kepada Bapak Ibu para pecinta bola bola. Terjadi memegang bola di situ. Bahasa kerongkongnya adalah lengket. Bolanya lengket di nomor 11. Nomor punggung 3 Raja Wali. Kita lihat lagi-lagi masih bisa ada Teddy. Teddy membuang bola. Poin bertambah untuk divisi 6-9. Selisih 3 angka, prinsip yang kurang sempurna. Ada Teddy di sana salah perdian, tidak bisa dikonversi menjadi poin. Bagus bola. Masih belum kandang dari Saudara Jin. Dibuang saja. Lensman mengangkat benderanya, berarti bola keluar lapangan pertandingan. Nomor 7-9. Ada Jin, masih bisa dibentuk dengan sempurna. Jin lagi. Nomor 10 nanti. Nomor 10 juga. Masih naik bolanya. Kita lihat Jin. Masih berkotak-kotik di lapangan. Nomor 24 ternyata tidak bisa melewatkan bola. Poin bertambah untuk Raja Wali. Ternyata nomor punggung 7 tadi dia bisa melewatkan bola karena dia kebelah. Bukan kecemo, tetapi kebelah. Kita kembali. Ada di kita lihat saja wasit meniup livery. Jangan dengar penonton. Semua penonton berhak untuk berbicara, tapi jangan berkata-kata kasar. Tim out diminta oleh Raja Wali. Sekarang poin sama, 10 poin. Pergantian pemain diminta oleh Gubu Raja Wali. Nomor punggung 4 keluar, nomor punggung 6 masuk. Nomor punggung 4 BBC, prinsip yang sempurna. Masih bisa. Ada nomor masih bisa. Luar biasa anak-anak muda. Lagi-lagi dibombardir. Nomor 4 BBC. Sudah dilakukan resep yang sempurna. Cerdik memang Jikrul ini menaruh di tempat yang kosong. Poin bertambah untuk Raja Wali. Pergantian pemain lagi. Nomor punggung 2. Nomor punggung 10. Nomor punggung 10. Teddy keluar. Kiki Pong masuk. Kiki Pong masuk. Nomor punggung 1. Raja Wali. Lihat saja. Masih bisa. Ada poin di situ. Masuk-masuk langsung dapat poin. 12-11.
Prinsip yang baik. Dulu, oh, dibuang saja. 13-11. Prinsip yang sempurna. Oh, nomor punggung 10. Panitia satu orang ke sumber suara. Kita kembali ke lapangan. Dua belas, tiga belas. Wah, gulung, ketembakan. Bungkus nedung ini. Empat belas. Rere mah dimangkir punya pipi. Aradung. Masih bisa dibendung dengan baik. Ada kok. Masih bisa. Masih bisa. Lagi-lagi di sana. Enak. Batal. Masih bisa. Oh, ternyata. Net. Dari set pertama sudah mulai mempertunjukkan tontonan yang seru sehingga penonton malam ini riuh. Mana pendukungnya Raja Wali? Mana pendukungnya BBC? Sama-sama kuat, saudara-saudara sekalian. Oh. Tidak bisa dikonversi menjadi poin. Nomor 8. Ambil di atas. Masih bisa. Oh, lagi-lagi. Oh, lihat saja. Ternyata 16-14. Sangat-sangat menguras energi malam ini. Penonton sangat terhibur dengan rally-rally panjang yang ditunjukkan kedua tim. Nomor punggung 8 keluar, nomor punggung 1 masuk. Sepertinya dari raut wajah head coach-nya BBC, set ini mau dilepas. Tapi akan kembali ke kedua, terbukti dengan masukan pemain pelapis. Kita lihat saja apakah teknik ini mampu membalikkan keadaan. Prinsip yang sempurna. Lagi-lagi ditubik oleh nomor punggung 11 dari BBC. Libero 19, ini juga pemain kelahiran Wonogiri. Oh, masih bisa. Artinya teknik dari coachnya sangat luar biasa, membangkitkan semangat dari BBC. Begitu juga dengan Raja Wali, masih di atas. Oh, ternyata dan ternyata di babak 8 besar. Isi yang baik, ada bola di situ. Oh, bola jauh mentang ke luar lapangan. Dibuat dari blok yang tidak sempurna. Mau bunuh 3-0. Raja Wali 21. Keras. 19.
21. Oh, kurang sempurna dari Po. Setiap baik mungkin luar biasa anak muda ini, kira-kira kelahiran 2004-2003 seperti itu wajahnya, ataukah kelahiran 99? Kita lihat saja. Ada Palas 23-20. Lihat saja, apakah mampu menyelesaikan pertandingan ini? Enak, di sana lagi-lagi. Oh, 24-20. Set pertama ini dimenangkan oleh Raja Wali. Wasit 2 sudah memilih posisi pemain, memverifikasi. Belakang saya sepertinya ada pengamat-pengamat voli dari Desa Prongkong sedang menyaksikan siapa yang mau direkrut untuk menjadi tim Gapura yang akan ikut livoli di Jawa Tengah. Kita lihat saja muka-muka para pengamat, dan sudah satu memegang kamera. Ini adalah terima kasih. Ya, lagi-lagi. Menungkit dari nomor punggung 5. BBC BBC sob, lemah tapi mengecohkan, masih bisa 11. Rata-rata pemain anak-anak muda dari BBC ini, biar bapak ibu tahu, BBC itu adalah bajang batu kumpul, bajang batu kumpul. Oke, kita lihat saja. Masih, salah pengertian sepertinya. Satu, dua. Pungli gasep, sudah dilakukan, enak. Leo. Tiga satu. Lihat saja, masih bisa dibunuh. Ternyata salah perhatian, sia-sia perjuangan libero yang ditransfer dari Hong Kong ini. Senyum begitu, mantap, jadi mental mode. Kita lihat saja, karena kalau kita suruh dia ngiler, tidak bisa ngiler. Enak sekali libero. Kenapa diberikan jatuh bolanya? Ambil saja. 3-1. Ini kayaknya anak-anak SMA ini. Dari raut wajahnya tidak ada wajah menipu mas ini. Kita lihat saja. Lagi-lagi 11. Dua kali. 3-4. 4-3 Raja Wali, 4 BBC, 3. Oh.
dilepas saja oleh libero ini karena dia tahu bola jauh keluar lapangan. Jangan lihat komentator, lihat musuhmu. Kita kembali ke lapangan. Kita lihat saja, masih bisa. Kenapa kamu menari-nari? Harus senyum main. 5-4. Sementara libero dari Raja Wali sedang komat kamit sepertinya membaca hal-hal yang mengganggu di venue ini. Oh, dibuang saja. 5-5. 5-5. Nomor punggung 7 sob sudah dilakukan. Oh, jangan kenakan kita. Kita tidak siap. Oh, ditarik timnya. Yang gugur di antara mereka. Malam Sabtu. Kita lihat saja besok malam. Masih bisa. Efek yang sangat baik. Oh, ternyata secara berturan di bombardir BBC oleh Raja Wali. Nomor 8 ke. Oh, cantik sekali. 7-6. Selisih 1 poin. Libero ada nomor 11. Oh, jauh. 8-6. Kita kembali ke lapangan Bapak Ibu sekalian. Nomor 8 Cik. Bisi menarik timnya karena dua kali poin beruntun. Nomor 9 masuk, nomor 7 keluar. Oh, keluar lagi. Ada apa denganmu anak muda? Ayo anak muda, bangkitkan semangatmu. Berikan saya 6 pemuda, akan saya guncang dunia. Kita lihat saja. Ternyata sudah ada dua yang menghadang. Bola sedikit mepet dengan net sehingga sulit untuk dilewatkan. Lemas kelihatannya nomor 10 ini, tetapi punya power juga Yu ya. Nomor punggung pasir keluar lagi-lagi. Lensman mengangkat benderanya. Jangan kasih pemainnya ngopi. Kami mohon dengan hormat, official.
silakan disuruh naik. Itu yang halo bos, ya silakan di tribun. Lagi-lagi keras. 14-8. Kita lihat saja. 11. Dapol di situ. Masih bisa diamankan. Masih bisa diamankan. Tenang saja. Rally terjadi. Oh, ternyata tidak bisa dengan bola keras. Bola colet mematikan. Colet, colet. Bola telu. Nomor punggung satu sub. 15-8. Masuk. Ada apa dengan BBC? Tumben malam ini tidak. Balik lapangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nonton pencinta bola voli Lombok Timur dan sekitarnya. Las! Kenapa tidak dari tadi melakukan hal-hal seperti itu sehingga poin imbang? Tapi nomor punggung 7 dikembalikan. Kayaknya nomor punggung 7 ini agak sedikit kelelahan. Kita lihat saja. Oh. Dia tidak ngerti nama. Jelas dia tidak ngerti karena beda bahasa kita. Nya beda, bahasa batnya beda. Kita kembali ke lawangan. Yang lagi-lagi. Jelas. Oh, ternyata bola-bola gitu saja bisa dikonversi menjadi poin. Apalagi bola-bola yang terstruktur, sistematis dan masif. Oh, kita lihat saja. Pengulangan. Salah pengertian sepertinya. Oh, libero. Hancuin ini. Hancuin kenapa kau? Ya, lagi ditarik. Bolanya ternyata di luar. Kau jangkau dia Hancuin. Pemain yang ditransfer dari Hongkong. Nah, kalian bisa mengimbangi. Minimal kalian buat penonton riuh malam ini. Nomor 6, Ganjar masuk. Oh, tangan satu. Masih bisa. Oh, iya. Kalah akal sepertinya. Ayo Hincumeng. Pasti kalian yang diserang. Bersiaplah. Nomor punggung 6 sir. Bukan, apa kuduga? Lagi-lagi. Oh, nomor punggung 11. Lagi-lagi tidak bisa melewatkan bola. Poin tambah 20-10. Kita lihat saja. Enak. Plus. Oh. Masih bisa. 11-21. Poin untuk BBC. 12-21. Ternyata masuk.
22. Ayo BBC, ayo Raja Wali, berikan tontonan terbaik pada para penonton. Harum 2. Enak. Ada 10. Oh, luar biasa 10 ini. Ada Poh juga di situ. 23. Ini bukan libero pokok. Kita lihat saja. Tidak berani diserang kalau libero yang ini. Oh, 24. Mana semangatmu BBC? Ayo, masih bisa. Nomor punggung 2. Tidak mampu.
diantisipasi oleh pemain BBC. 5-4. Enak. Oh, digedor dalam sepertinya. 5-0 dari Raja Wali yang ditransfer dari Korea alias Korleko Selatan. Oke, dari saya mantap mas. Oh, padahal variasi yang baik itu hanya menghibur penonton, saudaraku. Jangan jatuh mental. Di pertarungan inilah kalian asuh mental kalian. Apapun kata penonton, anggap saja angin berlalu. Lagi-lagi colek sana, ada 29 bersiap. Oh, nomor 11 75. Bagaimana pendapat anda tentang BBC para cewek-cewek yang di belakang? Bagus. Oh, bagus katanya, muda-muda katanya nih. Bapak mau tujuh, kita lihat. Oh, jauh meninggalkan lapangan. 8-5. Ya, kita kembali ke lapangan. Nomor punggung 7, sob. Enak. Oh, pelat. Tepuk, bahasa ofisialnya. Tepuk. Tetapi bukan nyuruh tepuk. Kita lihat saja. Oh, nomor 11. Lagi-lagi nomor punggung 11 ini memporak-porandakan Raja Wali malam ini. Sembilan enam. Oh, saling tertawakan. Padahal itu adalah bahasa simbolisasi saja. Padahal mereka dalam waktu dekat ingin saling mengalahkan. Nah, lewat. Tepuk nomor 11. Oih, 11 ini gudangnya poin. 11 ganti pemain. Nah, saudara Den kayaknya sudah membuka sepatu tadi. Oh, ternyata belum. Ankle-nya saja yang dibuka. Nomor 11. Delapan sepuluh. Nomor 23. Enak. Tuh. Untuk saja si Koh tidak kena. Karena dia lihai, mengidar saja. Tak kena. Nomor 25. 11-8. Lagi-lagi Jin. Bola-bola gitu memang rajanya, karena tangannya sangat cepat. Lompatannya masih rata-rata air. Nomor 6 enak. Ada 11. Oh, ternyata poin untuk Raja Wali. 10-11. Enak. 10. Masih. Oh, ternyata ini 10 ini lemas rupanya, tapi kalau memukul bola gergetan deh. Kita kembali 11-12. Apakah Raja Wali mampu mempertahankan kedudukan?
nomor punggung 4. Tak tahu kuikam, tak tahu mana ni semuanya all round dipasang ini. Oh hebat gesturnya ini. Kontak ganti menjadi kuikam. Lihat saja. Oh juga menunggu. 12. 13. 8 serve Jikri. Last. Masih bisa, tidak bisa dikonversi menjadi serangan. Lagi-lagi masih. Oh, Waiko. Fox sudah keluar untuk persiapan spike. Ternyata saling tonton. Ambil. 14-12. 7 serve. 6. Oh, 15. Masuk sepertinya 16. Ya, ini apakah tanda-tanda set ini akan diambil oleh BBC? Rupiah saja. Silakan tidur. Kita lihat saja. Nomor punggung 7 sob. Pak. Oh iya. Undur diri dulu. Mau meruh. Yeah.
19-18. Kalian saja, libero dari korsel tersebut masih bisa, masih bisa dijangkau. Nyata cukup mudah untuk mengalahkan BBC, katanya Raja Wali ini. Cukup dengan tangan satu saja. Sembilan belas men. Enam. Puluh lagi-lagi. Masih. Oh. 20-19. Kita lihat saja nomor punggung 3 sudah memantul-mantulkan bola. Ya Bang Sel, punggung 3 sudah dilakukan. Oh, keras. Ada Dedi. Jauh meninggalkan lapangan permainan 20 semen. Kacak-kacak sepertinya BBC. Tidak bisa dikonversi menjadi poin. Masih diangkat. Ada. Oh, masih sama-sama. Tidak bisa menyerang. Ada 5 ada 6. Padahal tugasnya menumpah. Ikut juga nyemes. Itu namanya poser licik. Kita lihat saja. Berbunga nafsel. Enak. Oh, sama-sama kuat. 21-21. Jangan terlalu mendengar apa yang disampaikan orator ini. Silakan bermain dengan baik. Kita lihat saja apa yang terjadi. Masih bisa sepertinya. Oh, lagi-lagi colet mencolet di situ. Ada nomor 10, poles saja. Ada bol, masih bisa. Oh. 22-21. Terus kejar mengejar angka. Hanya satu selisih saja. Tidak bisa dikonversi. Net. Oh. Nomor punggung 6. Jangan terlalu mepet-mepet dengan net. Lenyonya net ini kan dia poin dengan isi 6. Lenyonya kan dengan. Kita kembali 22 sama. Masih bisa diangkat. Ditaruh. Masih bisa. Oh. Masya Allah. Ana tidak menyangka ya. Bola seperti itu. Libero. Itu adalah tanggung jawabmu anak muda. Kita lihat saja. Bung 8, 23-22. Keras. Oh, jauh. Memang luar biasa anak-anak muda-muda ini. Libero dari Korsel masuk. Sementara libero dari Hongkong dikeluarkan. Lihat saja nomor punggung 7. 23 sama. Aduh, jatuh dua-dua. Awas lecet. Keras. 24. 24-23. Ayo, anak-anak BBC. Lihat saja. Lihat saja. Satu. Oh,
Lihat saja. Keras. Tidak apa-apa. Jauh-jauh Anda didatangkan untuk hanya menjaga bola. Ambil saja semampunya. 25-24. Lihat saja. Enak. Masih bisa. Penuh. Dan hidup hati tak karuan. Siapakah yang memenangkan pertandingan set ketiga ini? Kita lihat saja. Jadi masih bisa. Diangkat. Libero lagi. Masih bisa. Masih bisa. Anak-anak tangkap ini. Oh, ada bayi tidak mati. Dua puluh lima, dua puluh enam,